Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Purnomo AP7. Kali ini saya akan memberikan cara jumping di busit. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya biar kalian tahu informasi-informasi dari channel ini. Jika kalian belum beribadah, silakan beribadah terlebih dahulu. Jangan karena menonton video ini kalian melalaikan ibadah kalian. Yuk, kita langsung saja ya dengan caranya. Ya, ini truknya, truk Sumber Barokah yang lagi viral itu. Ini truknya sudah berapan ya. Ini kecepatannya gila ini. Bisa sampai 200 km per jam lebih. Jika kalian ingin mendownloadnya, linknya ada di deskripsi. Langsung saja klik linknya. Nanti langsung menuju ke yang membuat modnya. Kita pakai transmisi otomatis dulu ya. Kalau pakai transmisi si otomatis ini tidak bisa instan ya, gini hanya rendah ya, harus mundur dulu baru maju. Nah, itu cuy, baru bisa jumping. Oh, kalau kita pakai transmisi manual langsung ke speed 2 itu bisa langsung jumping itu. Hop, kita ganti dulu ya ke transmisi manualnya. Ganti. Plus min saja ya, biar lebih mudah. Ini kita ke gigi 2 mana? Nah, ini. Gigi 1 saja dulu. Kalau gigi 1 hanya sedikit kayaknya. Ya, oh, sedikit cuy. Kalau lebih biar cepat. Oh, enggak gitu. Kalau gigi 1. Kalau pakai gigi 2 ya langsung instan, guys. Asli ya, tanpa rekayasa. Ini dari modnya. Kalau tidak pakai mod yang burapan, kayaknya belum bisa ya. Tidak bisa instan, maksudnya. Ini harus pakai mod burapan. Yuk, kita freestyle dulu ke mod ke jalan tol biar lebih aman karena jalurnya agak sepi ya cuy. Kita sudah sampai jalan tolnya. Bayar ini dulu, kita coba ya. Kita ke gigi 2. Ntar kita berhenti dulu. Wow, mantap cuy. Langsung kita rem. Cheat. Nah, coba kita mundur dulu. Mundur. Langsung gigi 2. Wah, enggak kuat coy. Kita mundur dulu, enggak panjang. Wih, ada mobil Alphard. Tuh, kalau Alphard beneran nih. Parah.
Coba kita ke dalam kabin. Rasanya gimana, cuy? Kita agak ke jauh ya. Kalau di rem tangan jadi gimana? Cheat. Wow, mantap cuy. Wah, dimarahin pengguna jalan lainnya. Kita coba lagi satu kali. Kayaknya mantap nih. Cut. Wih. Gila. Wah. Terbalik dah. Ya, sudah sampai di sini saja ya, karena truknya sudah terbalik. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa like dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.